Selamat malam semuanya. Kita masih akan nyanyi 100 lagu lagi, semuanya siap. Siapa yang mau lebih lagi memuji Tuhan kita yang terlalu dahsyat? Mau dilawat Tuhan lebih lagi? Yang mau bangkit berdiri sama-sama boleh? Di sini siapa yang merasa masih muda bisa angkat tangan? Beneran? Masih kuat lompat? Masih kuat lompat? Saya punya prinsip cuma gini. Selama kaki masih bisa dipakai lompat, pakai itu untuk memuji Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Bebas, terlepas.
Your name is the greatest. Your name stands above the all. We sing all thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above the all. And the angels cry. Sing it out. We sing, oh, yes, you are lifted high. Amen. Kami bawa penyembahan kami, oh, hear your people sing. Holy to the King. Kuduslah keluarga kami, kuduslah pekerjaan kami, kuduslah langkah hidup kami, kuduslah perbuatan tangan kami, kuduslah pikiran kami, kuduslah perkataan kami, kuduslah hati kami. Kudus, 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 kudus. Kudus, kudus.
Kudus, 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 kudus. Malam hari ini minta Tuhan kuduskan hidup kita. Sampai piano bernyanyi nyembah Tuhan. Yes. Atmosfer kekudusan ilahi. Kerajaan-Mu Tuhan. Sorga yang kudus nyata di muka bumi. Di tempat ini. Di tempat ini. Biar yang kudus bertambah kudus. Kuduskanlah dirimu, sebab Tuhan itu kudus. Kudus, 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 kudus. Yang dikasihinya, dijadikannya kudus. Kudus, 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 kudus. Terus rindukan kekudusannya. Rindukan kekudusannya terus. Yes. Peluk kami dengan kekudusan surgawi. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus lawat kami. Kudus, kudus. Yes. Kudus, kudus. Yes. Nikmati terus kekudusan surga kami. Kuduskan kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hati. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hati. Katakan Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yang merindukan diangkat tanganmu sama-sama. Ku yakin Kau hadir. Cuma itu yang ku rindu, ku rasa. Saya tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata. Dengan satu suara katakan, kemenangan terjadi. Berikan sorak-sorai paling dahsyat ke luar. Ku
kami bawa penyembahan kami. Naikkan sama-sama segenap jiwaku, katakan segenap jiwaku memujimu. Come on, sungguh besar kau Yesusku, segenap hatiku. Katakan kau besar, engkau besar, segenap jiwaku. Come on, segenap jiwaku memujimu. Oh, sungguh besar kau Yesusku, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, engkau besar, kau besar. Cuma itu yang kami perlu. Your holy presence, your amazing presence. Cuma Engkau yang kami rindukan. Sekali lagi ya, rindukan Tuhan lebih dari segala-galanya, lebih dari semua terobosan. Ku yakin, lebih dari semua pencapaian dunia, lebih dari nama besar, rindukan Tuhan aja dalam hidup kita. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Katakan kelepasan, kelepasan. Sama-sama.
terjadi di sini. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, katakan aku berkurang, ku semakin berkurang, Yesus. Tanganmu sama-sama, yes, mengikut Yesus, itulah katakan mengiri, mengiri Yesus, itulah kekuatanku, ku yakin anugerahmu. Mengikut Yesus, sekali lagi ya, itulah mengiring Yesus, itu katakan aku yakin anugerah, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berharga. Ini doaku, ku yakin, oh ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba. Kasih tepuk tangan cuma buat Tuhan. Siapa yang rindu melihat Yesus semakin besar di hidupmu? Mau? Karakternya semakin besar di hidup kita, terangnya semakin bersinar dalam hidup kita, kuasanya semakin dahsyat dalam hidup kita. Mau? Kuncinya simple kok. Kita mesti berkurang supaya Yesus bisa bertambah. Kita harus makin kecil supaya Yesus jadi semakin besar. Ada 4 area yang mesti kita semakin kecil. Bagaimana supaya kita bisa semakin kecil ya? Untuk bisa menjadi semakin kecil, kita tuh mesti ditekan.
Kadang kita mesti direndahkan. Seringkali kita mesti ngalami masalah. Supaya engkau yang awalnya merasa selalu kuat, engkau justru akan menjadi lemah. Dan engkau cuma bersandar sama Tuhan kekuatanmu. Di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan baru bisa menjadi sempurna. Karena Tuhan, hari ini kalau engkau ada masalah, ngucap syukur. Disitulah manusiamu jadi semakin lemah, berkurang. Tapi Yesusmu jadi bertambah. Kau gak lagi mengandalkan kekuatanmu kan? Karena memang gak mungkin. Engkau berkurang. Tapi ingat, ketika dalam masalah engkau berkurang, Yesusmu terus bertambah. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi semakin kecil? Harus ada kedagingan yang dibuang dari hidup kita. Ketika kedagingan dibuang, baru roh kita akan kembali bangkit, yaitu Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Dosa mesti dibuang, katakan amin. Sakit hati mesti dibuang. Kebiasaan buruk mesti dibuang. Pikiran dan perkataan negatif mesti dibuang. Semua sampah ayo buang malam hari ini. Kalau debunya dibuang, terangnya baru bisa bersinar. Nangkep sesuatu di sini? Kalau yang tidak kudus dibuang, baru kekudusan Tuhan akan bekerja. Kalau Tuhan sudah terlalu baik sama kita sampai detik ini, jangan sia-siakan kebaikan Tuhan buat hidupmu. Kalau Tuhan sudah terlalu murah hati sama kita, Dia mau terus menyatakan kemurahannya di hidupmu. Jangan lagi hidup dalam dosa. Apapun dosa yang mengikat hati, pikiran, perkataanmu, perbuatanmu, hari ini letakkan semua malam hari ini. Buang semuanya. Buang semuanya. Karena tanpa kekudusan, kita gak bakal bisa lihat Tuhan. Selama engkau terus mencintai dosamu, engkau akan melihat Tuhan berkarya dengan heran. Tapi ketika hari ini engkau berkata, Tuhan, semua kebiasaan burukku, kehidupan dosaku, perselingkuhanku, percabulanku, perkataanku yang negatif, semua yang jelek, semua yang sampah, aku mau buang. Supaya hidupku bersih. Dan kau sanggup menyucikan aku malam hari ini. Kasihmu sanggup menyucikan aku. Kebaikanmu sanggup menguduskan hatiku kembali. Kedagingan harus dibuang. Supaya kuasa Tuhan bekerja dengan heran. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi semakin kecil? Kita harus punya hati yang selalu berserah. Katakan berserah. Orang berserah tuh gini. Selalu memberikan ruang bagi Tuhan yang terlalu besar untuk bekerja dalam hidupnya. Anggapin. Bisa jadi engkau mampu. Tapi biarlah hari ini engkau berkata, tanpa Tuhan aku gak bisa. Bisa jadi engkau dianggap orang yang pintar. Tapi hari ini haruslah engkau berkata, kepandaianku sia-sia kalau bukan karena Tuhan menyertai. Itu namanya orang berserah. Letakkan semua pengalamanmu dan berkata, tiap kali engkau mau membangun hari, engkau mau memulai hari. Orang yang berserah tidak bersandar kepada kekuatannya, tapi bersandar kepada kekuatan dari Tuhan. Semakin engkau berserah, semakin besar Tuhan akan bekerja. Berserah membuka pintu yang besar untuk anugerah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi semakin kecil supaya Yesus semakin besar? Simpel, yang keempat itu kita harus melayani. Katakan melayani. Melayani bukan cuma bicara yang di panggung. Setiap hari engkau bisa menjadi pelayan buat pasanganmu, buat pernikahanmu, buat anak-anakmu. Dengarkan mereka, peluk mereka, perhatikan mereka. Melayani mulai dari rumah. Kalau ada orang-orang yang bisa layani, kau bisa bantu, lakukan itu. Sepertinya kau ada di tempat yang rendah, tapi bukankah firman Tuhan berkata, siapa mau jadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan bagi banyak orang. Hari ini jadilah seorang pelayan. Engkau mungkin bos di sebuah perusahaan, tapi punyailah hati yang selalu melayani orang-orang yang kau pimpin. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang lebih baik karena hidupmu. Layani mereka. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang lebih berkualitas melalui hidupmu. Layani, bantu,
tolong banyak orang. Dan jangan kaget, ketika engkau terus melayani, engkau akan melihat promosi dari Tuhan ada buat orang-orang yang suka melayani. Daud suka melayani, gak kaget dia diangkat tinggi. Apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini, punya mental seorang pelayan. Jangan suka bosi lagi, jangan suka nunjuk sana sini, tapi jadilah seseorang yang mau nanya satu dengan yang lain, aku bisa bantu kamu apa, aku bisa doakan kamu apa, aku bisa tolong kamu apa. Just let me know, kasih tahu aku. Aku mau jadi seseorang seperti Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi Yesus datang untuk melayani. Gak kaget, kepada Yesus diberikan nama di atas segala nama. Mau melihat Yesus semakin besar? Mau? Yang mau katakan saya mau? Yes. Izinkan saya berdoa bagi setiap Anda. Malam hari ini Tuhan, pulang dari tempat ini, biarlah pribadimu semakin besar, kasihmu semakin besar, karakter Kristus semakin besar dalam hidup kami, kuasamu semakin besar, kami semakin kecil. Kekuatan kami semakin kecil, kekuatanmu semakin besar dalam hidup kami. Hari Tuhan, malam hari ini, kami mau, kalau kami mesti melewati masalah, kalau kami mesti direndahkan, kami mesti ditekan, kami bersyukur justru itu tempat yang terbaik untuk kami menjadi kecil dan Yesus menjadi semakin besar. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang mesti kami buang, kedagingan kami, keakuan kami, keegoisan kami, mesti dibuang, kami mau meletakkannya hari ini. Ketika kami berkurang, Yesus semakin bertambah. Yang ketiga, ajari kami jadi orang yang selalu berserah. Kami letakkan semua pengetahuan kami, pengalaman kami, koneksi kami, kepandaian kami, dan biar hari ini kami cuma berkata, tanpa Tuhan kami gak bisa. Kami serahkan semua impian kami, rencana kami, cita-cita kami. Kami serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan selalu punya yang lebih baik. Tuhan selalu punya yang lebih besar. Tuhan selalu punya yang jauh lebih indah. Karena itu kami mau berserah di dalam rencanamu yang terindah. Dan terakhir, kami mau jadi orang-orang yang suka melayani. Kelihatannya kami semakin kecil. Kami kelihatannya semakin meaningless. Hak kami untuk dihargai, untuk dipuji mungkin berkurang, gak apa-apa. Yang penting kami bisa membantu banyak orang. Dan melalui kehidupan kami, banyak orang bisa ngalami kebaikan Tuhan. Kami semakin kecil, Yesus semakin besar. Kami mau mengalaminya Tuhan. Terima kasih. Biar hidup kami menjadi kesaksian yang hidup dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan. Kasih sekali lagi tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan. Musim bisa berubah tapi Yesus gak pernah berubah. Katakan amin. Keadaan bisa berubah tapi selalu ingat kasih Tuhan gak pernah berubah dalam hidup. Kalau di musim yang lalu Tuhan bisa tolong kita, dia masih Tuhan yang sama yang bisa tolong kita hari ini sampai selama-lamanya. Karena kuasanya gak pernah berubah. Kebaikannya gak pernah berubah. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Amin. Mau ngalamin Tuhan lebih lagi? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Apapun yang terjadi, kami mau berkata sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita nyanyi sama-sama. Dalam segala keadaan, saya undang sahabat saya buat pipi sama-sama. Waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan
baru. Sama-sama katakan. Di setiap musim kehidupan, yes, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Dengan satu suara, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasihnya. Sekarang ku ada, Yesusku, katakan ku cinta kau selamanya. Berikan tepuk tangan buat Yesus yang terlalu baik dalam hidup kita. Katakan di setiap musim, di setiap musim kehidupan, katakan karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau karena kasihnya sekarang ku. Selamanya. Berikan tepuk tangan buat satu nama. Nama yang gak pernah mengecewakan. Nama yang selalu mencintai kita. Nama yang memberikan pengharapan dan kekuatan. Nama yang penuh dengan kuasa. Nama yang penuh dengan mujizat.
Cuma satu nama, nama Yesus. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Semua tentang Yesus. Amin. Semua adalah tentang-Mu. Sembah dan pujian dan kehidupanku adalah tentang Yesus. Semua tentang Yesus. Semua adalah tentang-Mu. Pencapaian hidupku dan jeri lelahku adalah tentang Yesus. Semua katakan sama-sama nyanyikan. Semua tentang Yesus. Haleluya. Semua adalah tentang-Mu. Sembah dan pujian yang kita dengar malam hari ini. Dan tadi Brother Frankie berkata, sesuatu yang perlu dilepaskan, seharusnya kita lepaskan, supaya waktu kita menaikkan pujian bagi Tuhan, menyembah Dia yang kudus, tidak ada hambatan. Hari ini saudara masing-masing, pribadi lepas pribadi berurusan dengan Tuhan, kalau masih ada sesuatu yang menghambat saudara ketika saudara menyembah Tuhan, hari ini bicara dengan Tuhan. Setiap pribadi diberikan waktu. Mari berurusan dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, apapun bentuknya itu yang masih menghambat sampai hari ini, lepaskan di hadapan Tuhan. Supaya yang terjadi dalam hidup kita adalah Yesus. Bukan masalah kita, bukan persoalan kita, dan bukan dosa dalam hidup kita. Hari ini sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, apapun itu yang menghambat saudara, minta kepada Tuhan. Saya percaya malam ini kita bebas, melepaskan semua penghalang yang membuat kita tidak bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi dikatakan ada akar pahit, dikatakan kekecewaan, hari ini selesaikan. Lepaskan pengampunan, kita akan bebas. Lepaskan pengampunan, kita akan bebas. Biarkan Yesus ada di hidup kita. Malam hari ini yang rindu, ketika engkau berkata, Tuhan tolong saya, masih ada sesuatu di hati saya, tetap ada di tempatmu. Angkat tangan kananmu dan pegang dadamu dengan tangan kirimu. Tuhan, kau lihat tangan yang terangkat. Malam hari ini kerinduan Tuhan, engkau dimerdekakan. Minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, supaya betul-betul waktu kita menyembah Dia,
kita mengalami kebebasan dan kemerdekaan. Lepaskan pengampunan itu. Bicara kepada Tuhan. Roh Allah akan berkarya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Lawatanmu nyata Tuhan. Lawatanmu nyata. Kami berserah sepenuhnya kepadamu. Sungguh kami berserah Tuhan. Shikepeta paramatana. Kalau ada kesedihan di hatimu, bilang Tuhan tolong saya. Katakan Tuhan tolong saya. Hari ini aku mau bebas. Hari ini aku mau bebas. Hari ini aku mau merdeka. Dan setiap akar pahit lepas hari ini dalam nama Yesus. Engkau memiliki hati yang baru. Engkau memiliki hati menyembah kepada Tuhan. Engkau memiliki kemerdekaan di dalam roh. Sebab roh Allah berkarya dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai bagi raja kita. Malam hari ini kita menang. Malam hari ini kita bebas. Malam hari ini kita merdeka. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Malam hari ini kami menyembah-Mu. Inilah pujian kami. Tapi satu yang kami belajar, bukan hanya dari mulut kami, tapi hidup kami, kami persembahkan di hadapan Tuhan. Menjadi kemuliaan kerajaan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami bersyukur. Siapa yang malam hari ini merasakan merdeka? Merasakan kemerdekaan dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Raja kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Sekarang ku ada, oh Yesusku, sekali lagi katakan sekali. Cinta Kau samanya, karena kasihnya, karena kasihnya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali lagi karena kasihnya, sekarang. Saudara bersuka cita, sekali lagi tepuk tangan bagi raja kita. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, pulanglah dengan kasih Tuhan. Kasihnya menyempurnakan. Hiduplah hari lepas hari dalam penyembahan kepada Tuhan. Sebab kerinduan Tuhan, seluruh kehidupanmu diserahkan kepada Tuhan. Maka karya Tuhan akan nyata. Pulanglah dengan pujian, pulanglah dengan kasih Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Sebab Tuhan rindu keluargamu diberkati. Dan setiap pekerjaan yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Biarkan hidupmu terus diberikan kepada Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Maka sukacita surga ada dalam rumahmu. Pulanglah dengan kasihnya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.